Assalamualaikum, hai semua, ketemu lagi di channel YouTube saya Nia Dundun. Di video kali ini saya mau bikin puding lumut gula merah ya teman-teman. Ini bikinnya simple banget, gampang, mudah. Mau tahu cara bikinnya dan apa aja bahannya, simak video ini sampai selesai ya. Langkah pertama, masukkan 450 gram gula merah. Ini sesuai selera ya teman-teman. Kalau kalian gak suka manis boleh dikurangin. Masukkan 1800 ml air putih, 1 ikat daun pandan, lalu 1/4 sendok teh garam. Kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil. Ini kita aduk sampai gulanya larut ya teman-teman, jadi gak usah mendidih. Nah, ini gula merahnya udah larut, matikan kompor lalu sisihkan dulu. Siapkan panci, masukkan 3 bungkus agar-agar plain atau tanpa rasa. 1/4 sendok teh vanili. Lalu kita aduk sebentar biar nggak ada yang bergerindil. Masukkan 1 saset kara instan ukuran 200 ml. Tiga butir telur, ini saya mau kocok lepas dulu. Masukkan 3 saset susu kental manis. Lalu kita aduk dulu sampai merata. Masukkan gula merahnya, jangan lupa disaring dulu ya, karena gula merah kadang banyak kotoran hitamnya. Lalu kita aduk dulu sampai tercampur rata. Nyalakan api sedang. Ini masak menggunakan api sedang kekecilan ya. Ini biarkan aja sampai mendidih. Tunggu sampai bentuk lumutnya itu keluar. Nah, ini udah mulai keluar. Bisa dilihat udah mulai mendidih. Lalu matikan kompor. Ini karena saya ingin menghasilkan lumutnya yang agak kecil-kecil ya teman-teman, jadi saya aduk. Kalau kalian ingin menghasilkan rumputnya yang agak besar-besar, nggak usah diaduk ya. Lalu ini biarkan dulu sampai sedikit hangat ya, biar nanti lumutnya itu merata dari atas sampai bawah. Nah, ini aku menggunakan cetakan ukuran 24 cm ya teman-teman. Ini saatnya kita taruh di dalam cetakan. Nah, ini udah masuk semua, kita biarkan dulu set. Kalau udah set baru masukkan ke dalam kulkas selama 3-4 jam ya. Nah teman-teman, ini setelah 4 jam aku taruh di dalam kulkas, ini aku angkat, waktunya kita potong. Nah, ini hasilnya, kelihatan kan lumputnya merata, rapat-rapat.
Sekarang waktunya saya potong, saya mau lihat dalamnya. Ini pudingnya cantik banget ya teman-teman, kelihatan segar. Baunya juga wangi banget, wangi pandan, wangi gula merah. Masya Allah, ini puding cantik banget ya teman-teman. Kelihatan kan lumutnya merata, padat dari atas sampai bawah, bisa dilihat. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan pencet tombol loncengnya juga ya. Dan jangan lupa di share juga ya teman-teman jika video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.